Komplotan begal motor kembali beraksi di jalan protokol di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku 6 orang beramai-ramai mengancam korban. Komplotan begal motor berleluasa beraksi di jalan protokol Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan menggunakan 3 kendaraan 6 pelaku berboncengan mengepung korban. 3 orang lalu turun mengancam korban untuk menyerahkan motornya. Dalam waktu singkat, motor dibawa kabur. Sepekan kemudian, Polsek Ilir Timur 1 menangkap 3 pelaku. Rupanya komplotan ini telah membegal motor di 10 lokasi berbeda di Kota Palembang. Bertiga bang itu. Setiap berenam, saya berenam. Boleh berenam dia. Untuk peran ini sendiri bang? Perannya si Adam ini adalah dia bawa motor, kemudian pelaku Sofyan yang turun, yang sudah tertangkap lebih dulu, turun bawa sajam, mengancam dan melakukan senjatanya kepada korban. Korban ketakutan, diambil motornya, dibawa kabur. Polisi kini masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan.